Halo sobat, lebih bagus kali ini kami akan membahas cara untuk mengaktifkan pembacaan kontrol fullback di HP Android Oppo A92. Caranya kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Jika Anda menggunakan tema default, Anda bisa langsung ketuk menu pengaturan di layar awal. Tapi jika Anda tidak menemukan menu pengaturan di layar awal, Anda bisa usap ke panel notifikasi, lalu ketuk pada ikon pengaturan. Selanjutnya, gulung ke bawah layar pengaturan, cari pengaturan tambahan, lalu pilih pengaturan tambahan, pilih aksesibilitas, lalu pilih tollback. Selanjutnya ketuk ikon pengaturan tollback. Lalu selanjutnya pilih sesuaikan menu. Ketuk sesuaikan kontrol pembacaan. Untuk mengaktifkan kontrol tollback, centang pada kotak kontrol ini. Sedangkan untuk menonaktifkan, kita hilangkan centangnya. Jadi, centang untuk mengaktifkan dan hilangkan centangnya untuk menonaktifkan. Jika kita mengaktifkan, maka tollback akan lompat dari satu item ke item lain yang dapat berinteraksi dengan Anda, seperti tombol, kotak centang, dan kolom teks. Oke, demikianlah video singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan terima kasih.